أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا بركات من السماء والأرض، إلى آخر آيات. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita, keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala mencatatkan seberapa banyak mungkin fadilat, kelebihan, kemuliaan kepada kita. Seperti mana yang Allah Ta'ala berfirman di antaranya dalam surah Al-Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut: Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bilqist. Iaitu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berilmu, iaitu bila mana mengungkapkan ataupun mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang yang berilmu sebarisan dengan para malaikat. Bermaksud makhluk yang paling suci, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas mana baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu para malaikat. Maka bagi orang yang berilmu, ilmu di sini ilmu yang mana mampu menundukkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan duduk sebarisan dengan para malaikat, kata dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ataupun ayat-ayat di antara surah Al-Mujadalah, Allah Ta'ala sebut: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang beriman dan juga orang yang berilmu dengan beberapa kelebihan. Jadi mudah-mudahan kedatangan kita, keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ganjaran kepada kita. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita sambung balik pengajian kita 50 gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda dalam kuasa Allah. Haji 156 tu. Baik, kita masih lagi membincangkan berkaitan memperhatikan dan menghormati keluarga, iaitu satu bab yang istimewa, yang mana kita pun berkeluarga, kita pun ada orang yang perlu kita hormati dan ada orang yang perlu kita tempat orang tanggungjawab kita. Maka hadis, kalau tak silap saya, hadis yang ke-155 kita baca balik. An Abdillah bin Amr qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن رجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن رجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. Baik, dari Abdullah bin Amr, ini bukan anak Sayyidina Umar. Bila mana ada waw di belakang Amru tu, ia merujuk bukan kepada anak Sayyidina Umar. Kalau anak Sayyidina Umar, dia tulis Abdullah bin Umar. Sebab bila mana Umar zaman baginda ni cukup ramai. Amru bin As, Amru bin Ambasah, Amru bin Abdullah, Amru. Ramai nama Umar. Amru tu Umar.
Tetapi bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, maka siapa-siapa yang nama Umar selain daripada Umar Al-Khattab, maka baginda galakkan tambah waw di belakang. Jadi Amru. Apa sebab? Nak membezakan Sayyidina Umar dengan Umar-Umar yang lain. Nak kata kelebihan Allah apa baginda berikan kepada insan yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, ini bukan anak Sayyidina Umar. Maka katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa yang paling besar, al-kabair, dosa besar, adalah orang yang mengutuk kedua orang tua dia. Menghina, mengutuk, mencela, mempersendakan orang tua dia. Maklalu ada orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang mengutuk ibu bapaknya? Pelik tak pelik? Orang anak sendiri kutuk mak bapak. Maka ini baginda bagi jawapan, kalau seseorang mencaci bapa orang lain ataupun ibu orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci bapaknya dan mencaci ibunya, maka itu dikira kita menghina atau mencaci mak bapak kita sendiri. Maka ia termasuk satu dosa yang besar. Memang kita tak kata kat mak kita sendiri, mak kita pendek ke, mak kita gemuk ke, tak cantik, kita tak kata. Baik buruk pun tu mak kita. Tetapi kadang-kadang kita tengok mak orang lain, kita pun kata, mak hang ni tak cantik langsung, mak hang ni pendek lah, gemuk dan sebagainya, ayah hang ni nak kata apa, hitam dan sebagainya. Kita kata kat mak bapak orang lain, maka tempat tu patah balik kepada kita. Sebab itulah sentiasa doakan benda-benda yang baik kepada orang lain, sebab dia akan tempat tu patah balik kepada kita. Walaupun kita marah kepada dia, walaupun kita benci kepada dia, siapa-siapa lah, maka doakan yang kebaikan kepada dia, maka kebaikan tu akan balik, patah balik kepada kita. Tu nak kata, bila mana adab tak ada, ilmu yang ada, kadang-kadang ilmu tersebut dia menjauhkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang berilmu tapi adab tak ada. Adab nak kata apa? Dia tinggi tapi duk caci orang, duk hina orang, duk hina mak bapak orang. Tapi kalau orang yang beradab dan berilmu, dia mampu nak kata apa? Adab apa, ilmu yang dia pelajari dapat dijaga, dapat diberkati dengan adanya adab pada diri dia. Sebab tu Nabi sebut di antara dalam menghormati keluarga, iaitu tak dibenarkan ataupun haram kita mencaci mak bapak orang lain. Apa sebab? Sebab tempiah tu kena balik kepada mak bapak kita. Seolah-olah kita mencaci mak bapak kita, kita pun tak mau. Orang nak caci mak bapak kita, maka kita jangan caci mak bapak orang. Seburuk-buruk macam mana pun kita kena ingat Allah Ta'ala berfirman dalam surah apa? At-tin tu, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan makhluk yang nama manusia ini ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, pembentukan. Nak kata dia kurus ke, dia gemuk ke, dia hitam ke dan sebagainya, Allah Ta'ala dah cipta dah. Sebab kecantikan tu kadang-kadang subjektif. Subjektif. Kadang-kadang orang tengok badan dia bulat, dia suka. Kadang-kadang tengok kurus sangat, dia tak suka. Jadi bermacam-macam. Jadi apa yang Tuhan cipta pun, cipta tu dah sempurna. Baik, itu yang pertama. Dalam keluarga, kita tidak boleh menghina mak bapak kita. Bagaimana Nabi kata, memang kita sendiri tak menghina mak bapak kita, tapi kita membiarkan atau kita memaki hamun orang tua orang lain, maka ia pun dikira kita mencaci mak bapak kita sendiri. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Rawahu Tirmizi. Ni ramai yang pernah dengar hadis ni. Bila mana kita berkeluarga, ada orang yang perlu kita hormati, ada orang yang perlu kita layani dengan baik dan sebagainya. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya rasa saya baca daripada pertemuan yang lalu, tapi tak apa, kita baca kali lagi. Mukmin yang paling sempurna iman dia, bermaksud iman dia sentiasa meningkat. Sempurna ni manusia susah nak sempurna keimanan, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud sempurna di sini adalah sentiasa meningkat. Mukmin, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang paling sempurna imannya sentiasa meningkat. Apa dia? Adalah yang paling baik akhlak dia. Sentiasa memperbaiki akhlak dia. Sebab akhlak yang paling mulia adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam.
Muslimin boleh rujuk dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Allah Ta'ala sebut tentang kepribadian baginda SAW ni lebih mulia daripada akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad lebih tinggi daripada akhlak yang mulia. Bayangkan akhlak yang mulia hari ni pun kita seronok tengoklah orang tu beradab, orang tu sopan santun, akhlak lebih, cara makan dia, cara tutur kata dia semua baik. Kita pun dah takjub, kita pun dah kagum dengan orang tersebut. Bayangkan baginda lebih tinggi lagi daripada akhlak yang mulia. Sebab itulah di antara nak sempurnakan iman kepada Allah Ta'ala, yang paling baik akhlak dia. Maka Allah Ta'ala datangkan baginda SAW dengan menyebut innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik. Sebab sebelum kedatangan Islam, jahiliah, manusia berada dalam suasana jahiliah yang tak tahu halal haram dan sebagainya, yang berlaku melakukan kerosakan dan sebagainya, sampai orang manusia hilang pedoman. Dan tuan-tuan tengok manusia yang bagai contoh, kalau pergi stadium bola, tengok orang duk sorok gila-gila, orang sorok duk balik baju dan sebagainya, kita pun tengok serabut, tak ada sopan. Tengok kereta pun nak kata apa, duk beratok elok-elok, elok-elok panjang-panjang, potong ke tepi dia, line ke tepi. Nak kata adab ada akhlak, kita pun sakit hati. Kita pun sakit hati. Tambah nak kata bila mana orang yang tidak ada akhlak dan sebagainya, tambah Allah Ta'ala seorang tu hak baru-baru ni, saya tak sebut nama dia, tuan-tuan pun kenailah. Allah Ta'ala tu lah yang nak keluar Islam dan sebagainya. Cuma kita sebagai orang awam, kalau boleh jangan kita ulah. Sebab kita ada pihak berautoriti, iaitu mufti, menteri agama dan sebagainya. Kita tengoklah apa jawapan daripada keputusan mereka tu, barulah kita ulah. Ulah pun jangan kata kepada tubuh badan tersebut, nak celah ke, nak caci ke, perangai dia sahaja. Sebab dia pun manusia. Cuma kita benci pada dia, perangai dia. Bukan kita benci pada dia, kita benci pada sikap atau perangai dia. Maka kita tunggulah nak kata apa keputusan daripada pihak berautoriti dan pihak berwajib, menteri agama, mufti dan sebagainya, tentang perkara demikian. Sebab lah ni ramai kadang-kadang duk ulah pupang-pupang-pupang dalam keadaan benda tu betul tak betul lagi, wallahu'alam. Sedangkan dalam surah pun sebut, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam surah Hujurat ayat yang ke-6 pun, wahai orang-orang yang beriman, bila mana datang kepada kamu satu berita daripada orang fasik, orang sentiasa lakukan dosa, nak kata apa, diri sendiri ke, orang main cerita ke, apa Islam ajak, binaba'in, dia main cerita, fatabayyanu, cek dulu. Maka cek ni panjang maksud dia, antaranya kita sebagai orang awam, kita tak boleh claim dia, kita tak boleh dakwa dia, melainkan ada pihak berautoriti, nak kata apa, jabat agama ke, mufti ke dan sebagainya. Cerita nak jaga adab kepada kita. Dan Nabi sebut, sambungan daripada hadis dia sebut, orang yang sempurna iman dia adalah orang yang sempurna, yang paling baik akhlak dia. Sebab itulah ulama-ulama terdahulu, mereka akan mengaji 10 tahun, menghabiskan 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun antara Imam Malik, Imam Syafi'i, belajar tentang adab dia. Adab untuk ilmu macam mana, adab makan macam mana, adab masuk dayak macam mana, tentang adab sahaja. Apa sebab? Bila kita beradab, ilmu yang kita pelajari insya-Allah dia akan berkat. Tetapi bila mana kita mengaji ilmu tinggi tanpa adab, maka ilmu dia akan menggoyahkan. Sebab ada hadis Nabi sebut, berapa ramai manusia yang mana berilmu tapi ilmu tersebut dia menjauhkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan boleh tengok hari ni suasana, ramai masyarakat kita, anak-anak muda kita ni ramai yang mengaji, nak kata berilmu lah. Zaman-zaman dulu mungkin tak ada kelas pengajian di masjid, di surau dan sebagainya, di kod YouTube dan sebagainya. Zaman lah ni cukup banyak. Nak kata cukup banyak, nak kata pendedahan tentang agama ni cukup-cukup mudah. Berilmu dah, mereka boleh tengok. Tapi nak kata adab, kadang tak main masjid, tak main makmur rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Ilmu ada, cuma adab. Adab. Maka Nabi sebut sambungan daripada hadis ni, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya. Maka bagaimana kita nak menyempurnakan akhlak kita, di antaranya adalah orang yang paling dekat dengan kita, iaitu isteri kita. Sebab isteri kita lah ladang untuk kebaikan kepada kita. Nak kata dia buat apa, contoh kalau kita buat baik dengan dia,
maka dia pun seronok, dia pun hati tenang, maka kelebihan itu patah balik kepada kita. Antaranya dimurahkan rezeki kepada kita. Antara yang lain, bila mana isteri tenang, kita pun tenang. Isteri nak kata hati dia tak gundah gulana, dia pun nak kata dia balik tengok kita pun dia rasa seronok. Kita balik tengok dia pun rasa seronok. Apa sebab? Dia menggembirakan kita. Bila kita menggembirakan dia, maka kitalah orang yang paling tinggi ataupun sempurna iman dia. Sebab bini yang tahu tentang kebaikan ataupun keburukan kita. Saya tak tahu tuan-tuan apa dia. Tuan-tuan pun tak tahu saya macam mana. Maka balik tanya bini masing-masing. Kalau dia mengata tunjuk, wah, bibiak. Kau lebih itu, macam tu ustaz. Pelik lah. Tapi kalau dia kata macam ni ustaz, tu tanda nak kata kita sebagai seorang suami tu elok lah. Sebab baik buruk kita, isteri kita. Sebab kita tidak sebantai dengan dia, satu katil dengan dia. Mak kita kadang-kadang, dia tak tahu, cuma mak ni naluri sahajalah. Naluri. Betul, isteri pun naluri juga. Cuma nak gambarkan bila mana orang yang nak sempurna keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu paling baik terhadap isteri dia. Tapi zaman lah dia terbalik. Kadang-kadang isteri dianiaya, isteri dizalimi dan sebagainya. Yang tu dia akan merendahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu baginda layak isteri dia Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Ketika mana Nabi SAW, Sayyidina Khadijah nak meninggal dunia, baginda cukup-cukup sedih. Sampai dia riba Sayyidina Khadijah tersebut, maka dia berdialog dengan baginda SAW, yang mana kalaulah aku mati ini tulang belulangku, kalau boleh jadi senjata untuk berdakwah, maka kau gandaikanlah, kau gunakanlah untuk menjadi senjata untuk berdakwah. Nak kata apa? Pengorbanan seorang isteri kepada seorang suami. Maka bila mana suami dia melayannya dengan baik, melakukan akhlak yang baik, maka tuan-tuan pun faham apa yang akan dapat balik. Di antara ketenangan. Bayangkan kalau isteri yang mana apa tak banyak songeh sangat. Dia makan apa yang ada, dia reda dengan apa yang kita apa, yang kita ada keliling tu, itu bonuslah kepada kita. Tapi yang tu mungkin wanita yang dulu. Wanita-wanita nak kata apa yang lama-lama. Lama-lama bukan tak ada, sikit sangat. Sikit sangat. Yang ada bagi kira tak cukup. Yang kira bagi kira tak berapa cukup. Bukan kata tak bagi, tak berapa cukup. Sebab apa? Biasalah main dengan ada handset, main dengan ni sat-sat. Kita bagi dah bulan-bulan. Tanya dia, duit di mana? Tak tahu. Tengok-tengok barang sat-sat sampai. Nak kata GMT ke, lagi apa lagi. Nak kata post lagu dia macam-macam lah. Jadi nak kata apa? Nak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah sebaik-baik kamu adalah yang paling terhadap isterinya. Bermaksud wa ana, kan Nabi sebut wa khiyarukum khiyarukum li nisa'i wa ana khiyarukum li ahli. Sambungan pada hadis itu, akulah yang paling baik melayan isteri-isteriku. Maka merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adil ini bermaksud kalau isteri kita sebagai contoh dia tak bekerja, maka kita kena lebihkan sikit. Nak kata apa? Nak kata hak, pendapatan kita kepada dia lah. Kalau isteri kita pula yang bekerja, maka yang tu nak kata kena sembang bagi elok, bagaimana kita nak bagi apa, bagi harmoni rumah tangga dan sebagainya. Maka tuan-tuan lebih arif daripada saya sebab tuan-tuan lebih lama nak kata beristeri. Jadi nak kata sempurna keimanan dia. Kalau bini tu tak marah, bini tu sayang betul-betul kepada kita, bini tu redha dengan kita, maka iman kita sempurna. Tapi kalau bini kita pun duk marah kepada kita, merajuk kepada kita, masa muka dengan kita, maka iman kita ni tak meningkat. Mereka kata iman kita kadang-kadang turun, kadang-kadang meningkat. Sebab isteri ni dia bagi, Tuhan bagi satu kekuatan kepada dia. Kadang dia mesej kita pun kita rasa takut betul. Dia mesej biasa ya. Abang balik Zat. Tapi kita rasa macam dia nak marah kepada kita, dia nak, dia macam-macam lah. Tuhan bagi nak kata satu apa? Satu keistimewaan kepada isteri tersebut. Jadi nak kata di antara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Taala, iaitu berlaku baik ataupun berlaku akhlak yang baik terhadap isterinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab menghormati dan juga memerhatikan keluarga, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idan anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Muttafaqun alaih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seseorang itu menafkahkan hartanya bagi keluarganya, maka akan terhitung sedekah. Nak kata satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada antaranya lelaki dan juga suami, yang mana dia mengorbankan tenaga, jiwa, masa dan sebagainya untuk keluar cari nafkah, maka Allah Ta'ala akan catatkan kepada dia pahala sedekah. Maka dia akan dapat pahala. Tiga sedekah tu dia akan dapat. Sedekah ni saya kata sedekah terbahagi kepada tiga, pecah pada tiga. Yang pertama sedekah maliyah, sedekah dalam bentuk harta. Yang kedua sedekah dalam bentuk roh apa lahiriah, iaitu jasmani kita. Nak kata guna riang kita, kudrat kita, tenaga kita, tu semua dapat pahala sedekah tu. Dan yang ketiga rahaniah, kesabaran kita. Kesabaran kita. Sebab tu Allah Ta'ala taklifkan kepada lelaki ataupun suami untuk keluar cari rezeki. Yang di antaranya kekuatan mereka melebihi kekuatan orang perempuan. Kewarasan mereka kadang-kadang melebihi kewarasan orang perempuan. Rasional kita ni kadang-kadang lebih daripada orang perempuan. Macam saya kata, orang perempuan kalau dalam orang lelaki, kalau dalam bank dia ada RM20, dia tetap kata ada duit. Tiap. Bini tanya, abang ada duit tak? Ada. Banyak tak banyak tu belakang kira. Yang penting kewarasan akal tu. Dia tetap kata ada duit. Orang perempuan kalau dalam purse dia ke dalam bag dia ke ada RM2,000. Dia rasa ada, dia kata ada duit tak? Ha, dia kan diam. Kalau keluar dengan kita, kita mungkin ada sekupang dua. Kat dia mungkin ada RM200. Ha, ten dia keluar, dia kata, dah keluar dengan lelaki aku. Ha, lelaki aku. Ha, belanja aku. Kalau kita dia kata, keluar. Allah. Melainkan kalau kita keluar-keluar betul-betul tak ada duit. Ha, mungkin dia akan tolong. Tapi dalam mindset kepala otak dia tu, aku keluar dengan lelaki aku. Ha, nak kata, ha, belanja aku. Ha. Hang yang kena apa, support dan sebagainya. Bukan nak kata perempuan tu dah, nak ajar kepada kita pengorbanan. Sebab tu Allah Ta'ala taklifkan, tanggungjawabkan kepada orang lelaki ni untuk kelar mencari nafkah. Maka dia akan dapat tiga kelebihan sedekah tu. Sedekah maliyah. Sebab apa? Dia dapat duit, maka dia belanjakan untuk isteri dia. Beli barang rumah, beli barang untuk keselesaan rumah dan sebagainya. Yang kedua, dia sedekahkan tenaga dia. Tenaga. Sebab tu lah orang lelaki kalau duduk rumah relax, orang lelaki kalau duduk saja tu, bahasa perempuan yang bukan nak kata ketertaluan, tapi mereka selalu duduk kata sebut orang lelaki ni dua. Macam saya sebut dulu, dia tak boya darat, bewak hidup. Faham noh? Kasar sikit bahasa tu. Tapi orang perempuan akan kata macam tu. Orang lelaki ni dua, tak boya darat, bewak hidup. Ha. Rupa-rupanya ada banyak bewak hidup ni. Ramai lah tu. Hari tu saya kuliah maghrib di Matang Tinggi A, Kuala Batas tu. Semang-semang tu ada. Berambak ni sampai pukul 11. Behuk semang dia pun. Nak kata semang. Kita nak kata apa? Dia kata tak apa. Tak, kita duduk dalam masjid Islam. Polis pun tak ada. Kata tak apa semang dia pun tu. Cerita bab ni, dia kata ada tak kampung ni ramai ni. Dia duduk kira-kira lah. Pergi hantar. Lepas tu bila dia tanya, dia kata ni kerja jugalah. Dia kata hantar bini pergi kerja. Dia ambil bini pergi kerja. Satgi nak kata duduk rumah saja. Lepas tu satgi bini balik pula pergi ambil pula. Dia kata kerja tak, dia kata. Dia kata bini duk bagi duit. Tak tahu dia kata dulu. Dia pun kata dia pun buat dayan. Tak tahu kot bini dia kena apa agak. Nak kata apa. Kira follow lelaki dia dan sebagainya. Lepas tu dia kata orang lelaki kalau boleh carilah kerja. Sekecil-kecil kerja. Nak kata walaupun benda tu nampak biasa, tapi pendapatan dia halal. Dia keluar bekerja, maka rezeki dia cukup-cukup murah. Jangan kita duduk saja sebab ramai hari ni. Tama-tama orang perempuan hari ni pandai-pandai pula hari ni. Kadang-kadang jawatan-jawatan besar mereka pegang. Jawatan-jawatan besar mereka pegang. Bukan nak kata tak boleh orang perempuan jawatan besar, lelaki jawatan kecil. Kahwin-kahwin lah, jodoh. Tapi nak kata lelaki tu dia kena pandai sikit. Kalau seandainya kalau dia gaji rendah, perempuan tu gaji tinggi. Kalau nak ikut, kalau perempuan tu gaji RM6,000, lelaki tu gaji RM2,000 sebagai contoh. Lelaki tu dia kena pandai. Pandai macam mana? Di antaranya kerja-kerja rumah dia handle lah. Sebab apa? Nak tarik, nak kata apa? Nak tarik hati, nak kata orang perempuan tu. Mungkin dia dah, dia apa? Dia gaji besar. Jadi dia balik tu mungkin. Dia apa? Dia tak larat buat kerja ke? Dia segan sikit ke? Maka orang lelaki nak kena apa? Nak pandai lah. Sekurang-kurang boleh tahan lama perkahwinan tersebut. Perempuan-perempuan pun tengok, oi, lelaki ku walaupun dia kerja sikit, dia buat yang wajib. Hak wajib dia buat. Sebab ada satu artikel tu cukup menarik. Perempuan tu gaji RM6,000, lelaki tu gaji RM2,000. Dia kata apa? Saya rasa berbangga dan juga berbahagia dapat lelaki yang gaji sikit, dia kata. Yang pertama, dia tunaikan tanggungjawab dia.
Apa dia tengok-tengok jawab dia, nak kata apa? Barang-barang rumah, semua dia beli pakai duit gaji dia tu. Cuma saya topak-topak sikit kalau yang tak ada, dia kata. Tapi, bab-bab tanggungjawab, bab makanan, dia akan beli, dia pun cerdik, perempuan tu cerdik. Dia kata, apa yang laki dia beli, dia makan. Nak kata kalau ikan termenu lah. Cuma dia kata, kalau saya nak hal yang western-western, maka saya akan gunakan duit saya sendiri. Nak kata saya belanja dia sekali lah. Jadi dia kata saya tak ada lah isu. Sebab apa? Dia kata laki dia pandai. Balik rumah dia yang tolong, nak kata bini dia balik penat kerja, dia yang kisahkan anak dia, dia yang kisah rumah dia sebab. Sebab dia kata laki tu dia kena pusing sikit lah, kena pandai sikit lah. Walaupun dia gaji rendah, tapi dia nak tarik hati isteri dia tersebut dengan gaji tinggi, maka dia kena buat macam tu kan. Apa sebab? Sekurang-kurang dikira pahala sedekah kepada suami tersebut. Dan yang ketiga, kesabaran. Sedekah rahaniah. Nak kata dia sabar, dia bagi, dia syukur, dia redha, dia mengeluarkan tenaga dan sebagainya. Maka itulah Nabi sebut, apabila seseorang itu menafkahkan hartanya bagi keluarganya, maka akan terhitung sedekah. Maka dia keluar cari rezeki itu tiga benda. Sedekah maliyah dia dapat, sedekah dalam bentuk lahiriah iaitu tenaga badan dia dapat, dan sedekah dalam bentuk rohani iaitu hak dalam hati ni. Nak kata dia sabar, dia apa, dia tekun, dia jujur, amanah dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab menghormati keluarga, Nabi menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Daripada Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna," bukan dari golongan kami, "yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak tahu menghormati orang yang lebih besar." Dalam keluarga kita ada adik, ada abang, ada kakak, maka kita perlu menghormati yang kecil. Adik perlu, nak kata apa, perlu disayangi. Nak kata adik, nak kata apa, yang besar perlu menyayangi yang kecil, yang kecil perlu menghormati yang dewasa. Maka kalau konsep ni kena dapat, maka bahagialah. Sebab tu ada panggilan-panggilan. Ada panggilan abang, ada panggilan apa lagi? Macam contoh nak kata suami isteri, ada panggilan yang apa? Yang saintifik bagi suami isteri, abang sayang lah, apa dia berbela lagi, nak kata apa? Ada apa sebab? Tanda kita nak kata apa? Suami dia sayang kepada isteri, isteri dia menghormati, nak kata apa, si suami dia sebut. Sama juga adik, ada panggilan adik, ada panggilan abang, kakak dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada panggilan macam tu. Duk hangku, hangku. Rasa-rasa rahmat ada. Nak kata kerahmatan tu ada. Nak kata adik-beradik pun sembang hangku. Hang dengan kawan-kawan tak apalah. Tapi hang adik-beradik satu rahim ni seorang sekurang ada. Nak kata satu konsep, nak kata jangan sebut hangku. Elakkanlah, elakkan. Elakkan sebut hangku, hangku. Dengan kawan-kawan tak ada masalah lah. Tapi adik-beradik pastikan jangan sebut. Apa sebab? Sebab kita nak menjemput rahmat dalam keluarga kita. Sebab kita nak kukuhkan silaturahim di antara apa, adik-beradik kita. Maka Nabi sebut orang yang kecil disayangi, dan orang yang kecil menghormati yang tua, yang tua menghormati yang kecil. Maka ini adalah satu adab dalam rumah, maka ia akan mengharmonikan rumah tangga tersebut. Maka ini yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu budak-budak, walaupun baginda dah umur 60-70 tahun, 60-60-an, kanak-kanak kecil suka bermain dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni kalau Tok Wan lah, dia main quick tidur sikit. Kalau Tok Wan tak apa, duk main lah, cucu duk main gedik-gedik lah, Tok Wan relax lah. Kalau Tok Wan jatuh. Nah, tuan-tuan tahu sendirilah, kalau tuan-tuan dah jadi Tok Wan tu, tuan-tuan tahulah nak kata apa, nak jerkah ke kadang-kadang, cucu kadang-kadang, dia lompat lah, pijak ke, kita pun tinggi suara dulu lah. Apa ni nak kata apa, Tok Wan nak tidur, kita menghedik dia, maka dia akan jadi takut. Tapi baginda tak, sebab tu kanak-kanak suka bermain dengan baginda SAW, sebab baginda sangat-sangat menyayangi anak-anak kecil. Baik, dan hadis yang seterusnya, Anil Aswad qala sa'altu Aisyata ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, qalat kana yakunu fi mahinatil ahlihi, ta'ni khidmata ahlihi, idha hadaratis salatu kharaja ila salati. Rawahu al-Bukhari.
Ni nak kata dalam bab keluarga ada tanggungjawab peranan masing-masing yang perlu dilaksanakan. Daripada Aswad bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di rumah? Maka Aisyah menjawab, beliau bekerja untuk keluarganya. Nak kata baginda walaupun dia nabi, walaupun dia pemimpin negara, walaupun dia ni rasul, apa Nabi buat? Beliau bekerja untuk keluarganya. Bermaksud baginda bukan tunggu rezeki golek kat dia. Baginda keluar mencari rezeki. Sebab itulah tak ada istilah. Istilah tu ada. Tuhan dah tetapkan rezeki kita. Ya, istilah tu betul. Tapi Allah Ta'ala bagi akal fikiran untuk kita mencari dia. Mencari nak kata keluar cari rezeki tersebut. Contoh kalau sini ada ayak. Depan ni ada ayak cantik dah. Rezeki depan saya ni. Tapi kalau tangan saya tak pergi ambil, mulut saya tak buka, pasal-pasal saya boleh minum ayak tu. Contoh boleh jawab soalan tu. Nak kata rezeki kita dah ditetapkan. Memang dalam waktu kita 4 bulan tu, jodoh, rezeki, ajal, semua dah tetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila mana Tuhan bagi kita ni usia, Tuhan bagi kita ni ada akal fikiran, boleh hidup di atas muka Allah Ta'ala, maka gunakan akal fikiran. Nak kata untuk mendapatkan rezeki tu macam mana, untuk mendapatkan jodoh tu macam mana, untuk nak kata persediaan ajal kita tu macam mana. Allah Ta'ala dah tetapkan kepada kita, cuma Allah Ta'ala suruh ikhtiar untuk kita usaha mendapatkannya. Maka baginda pun dia tak duduk saja. Walaupun dia boleh kata aku ni nabi, aku ni rasul, aku boleh minta apa saja. Nak kata kalau ikut nabi dia boleh buat itu, tapi nabi nak didik umat dia. Maka beliau pun bekerja untuk keluarganya. Sebab tu baginda pun menggembala kambing. Sebab itulah baginda pun nak kata apa, buat menega dan sebagainya. Sebab apa? Nak gambarkan kepada kita kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok imam-imam pak mazhab, mereka bukan duduk saja. Dalam keadaan mereka mencari ilmu, jadi tok imam, jadi ulama, mereka turut bekerja untuk menyara keluarga mereka. Contoh Imam Ghazali. Ghazali kat belakang tu adalah pemintal tenun kain. Dia kata Imam Ghazali tu dia kata pekerjaan dia tenun kain. Sebab apa? Ghazal belakang tu tenun kain. Nama sebenarnya Imam Ghazali. Dia Ghazali tu pekerjaannya dinisbahkan kepada pekerjaan dia. Maka dia pun kerja. Dan dia ulama yang cukup-cukup besar, hujjatul Islam. Tapi dia turut menyara keluarga dia. Dia juga memberi nak kata khidmat kepada masyarakat. Beliau bekerja untuk keluarganya, mengurus keluarganya. Mengurus ni yang kita baca pada pertemuan yang dulu awal-awal dalam hadis muka surat 5 ataupun 4 dalam kitab ni yang Nabi sebut. Aisyah ditanya, "Madza ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Apakah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Maka Nabi sebut, "Kana," bukan Nabi sebut, Aisyah menjawab, "Kana basyara minal bashar." Nabi ni macam manusia biasa. Yang pertama, yafli saubahu. Nabi basuh pakaian dia sendiri. Nanti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kalau orang tengok takut bini ke pergi kat dobi tu orang lelaki tu basuh baju, hal lain diri tu orang lelaki tu basuh baju, kita ada perni dia pula. Oi, takut bini ya. Nak kata apa? Duk angkut duk beraga-raga. Itu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengisahkan ataupun mengambil peduli berkaitan dengan hal pakaian. Hal-hal pakaian. Kata tuan-tuan cuba buat sekali dah lah. Nak kata ada dobi belah ni layan diri dan sebagainya, usunglah 2-3 raga tu pi. Kalau orang tanya itu, ni sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia jawab apa pula. Aku kalau aku bukan takut bini kata, aku ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu yafli thawbahu. Nabi menguruskan tentang pakaian dia. Cuma jangan kedekuklah. Bobo raga tu tengok pakaian kita. Baju dalam, baju kemeja kita semua. Nak kata apa? Baju kita. Hak anak bini kita. Pandai-pandai hak basuh. Itu tak kenal juga. Nak kata ambil semua, cempung semua tu. Yang mana-mana patut lah. Nak kata basuh di apa? Di dobi. Kalau nak pergi dobi lah. Kalau basuh kat rumah pun, tak jauh ada masalah. Yang kedua Nabi sebut, yafri saubahu wa yahliku syatahu. Iaitu Nabi ni di rumah, dia tak duduk saja. Dia akan tengok benda apa yang tak cukup. Tak cukup bermaksud rosak apa-apa ke dia repair, marah makanan kat rumah tak berapa cukup pun dia pergi beli. Nak kata baginda cakna tentang rumah tangga dia.
Muhammad. Kalau kita tak ada cakna pun, kita tanya isteri kita. Ni, tolong lisat barang apa yang tak cukup lagi, dia kata. Contoh, kadang-kadang nak kata isteri dia tunggu kita. Kita pula mungkin kalut. Jadi kita bagi tahu dia. Kalau barang apa rumah tak cukup, nak kata apa? Barang basah ke barang kering ke tak cukup, cuba list. Biar kita bagi kerja, homework kat dia. Sekurang-kurangnya tu nak kata apa? Give and take lah nak kata. Ni kadang-kadang isteri dua kat kita. Ya. Dia kata, suami kena fikir semua ni. Nak kata isteri bukan fikir pasal benda ni. Nak kata ni ada petang, beranak, mengandung, beranak, menyusu. Itu tugas isteri. Memang betul tugas isteri. Tapi dia kena ingat ketaatan kepada suami tu. Nak kata kalau suami suruh, dia kena taat. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat tu. Tapi kalau orang kepala dia tak ada. Dia kata tu bukan kerja. Isteri nak kata nak kena fikir sekian-sekian tu. Cuma hanya kita suruh saja. Baik. Dan yang ketiga dalam hadis tu Nabi sebut wayaqdimu nafsahu. Baginda layan diri sendiri, bermaksud baginda tak menyusahkan isteri kita lah. Baginda tak menyusahkan isteri kita. Jadi kadang-kadang perempuan pun dia kadang-kadang dia pelik juga. Kadang-kadang kita buat kerja semua sendiri pun dia marah betul tak? Tuan-tuan cuba buat seminggu basuh baju sendiri, nak kata makan pun masak sendiri, lagi apa lagi? Ayun baju nak pergi kerja pun sendiri, semua buat sendiri. Lagi dia merajuk. Kita bukan kadang-kadang nak suruh dia buat, kita kena bagi dia rehat, nak bagi dia relax. Cuba tuan-tuan buat semua. Basuh baju, anak mungkin susah sikit. Nak kata buat pakai yang kita sendiri ya. Nak main masjid, baju, ayun baju-baju sendiri. Nak kata apa, lepas tu apa, nak makan pun try masak sendiri. Nak masak-masak, nak kata masak sekali bukan masak sorang-sorang lah, masak sendiri. Nak kata dia main seminggu, sehari dua dia seronok. Dia buat seminggu tu dia rasa macam sebab salah. Dia kata, ish, tak ada isteri pun suruhlah dia masak. Dia rasa-rasa nak khidmat kepada kita. So dia kata, jangan buat seminggu, try buat seminggu. Dia akan rasa macam sebab salah pula. Kalau buat dua hari dia seronok lah. Kalau buat dua hari dia seronok, dia rasa macam relax-relax. Sebab saya pernah buat tu, saya berkata ni kata. Hari tu kadang-kadang dulu kita menjubah kita ya sendiri. Basuh baju kita sendiri. Bukan kita tak mau dia basuh, bukan tak mau dia peduli. Cuma kita tengok dia penat. Nak berkongfu dengan tentera 2-3 orang tentu tu. Nak kata apa, kita pun kesian kan dia. Jadi kita berkata, baju kita, nak kata apa, kita buat. Nak kata kalau pergi kerja malam tu kita sedikit awal lah. Lepas tu nak kata baju mereka pun kita basuh. Masak pun kita kata apa. Cuma malam balik kerja kita masak. Cuma kalau anak balik tu masak. Dalam seminggu pun. Lepas tu dia merajuk. Dia rasa macam diri dia tu bukan isteri. Kita tu buat semua. Lepas tu, lepas tu lah ni kita pun bagi dia. Bagi-bagi-bagi cuma kita buat agih lah. Ada benda yang kita buat, ada benda yang dia buat. Baik, jadi baginda SAW dalam bab menghormati keluarga, baginda pun buat kerja. Dia bukan duduk saja. Jadi kita sebagai suami pun jangan duduk goyang kaki. Ada benda yang kena buat sama. Dan ketika waktu solat datang, beliau kelar untuk solat. Baik, yang ini nak kata baginda SAW. Cuba tengok ayat itu, beliau bila ketika mana waktu solat datang, beliau keluar untuk solat. Bermaksud baginda dia tak semayang di rumah kalau solat wajib. Solat fardu ni baginda tak semayang di rumah. Baginda akan keluar untuk solat di masjid. Nak kata sebelah yang buka pintu tu, Masjid Nabawi lah. Lepas tu nak kata apa, apa ada makam baginda SAW. Kita pun kalau boleh buatlah macam tu. Solat sunat digalakkan buat di rumah, solat wajib. Bukan kita, orang kata, hang ni tiap-tiap hari main masjid, main surau ni, nak riak tu. Dia kalau bab wajib, tak riak. Bab fardu, semayang fardu. Kalau orang tanya, hampir mana? Aku nak semayang masjid berjemaah. Solat suruh sebagai contoh. Maka kalau kita beritahu, tak dipanggil riak. Ha, tapi kalau orang tanya, hang nak pergi mana ni? Pukul 4 pagi, aku nak pergi kuliah ni, aku nak pergi main surau ni, aku nak buat tahajud. Ha. Kadang-kadang ada orang cerita benda tu. Mungkin dia cerita, mungkin kadang-kadang dia tak riak kot. Sebab tu ada seorang pakcik tu di Pajak Song kot. Pada suruh sebut tu dia main. Dia tanya pasal apa, dia tanya pasal bini dia boleh tiap. Dia kata ada orang doa nak bagi isteri tak boleh tiap. Dia kata pakcik kahwin berapa tahun lah. Saya kahwin dah 40 tahun lah. Tak apa lah pakcik. Tu pahala bagi pakcik lah tu. Pahala dia 40 tahun. Dia kata nak suruh apa. Ada doa dah. Dia kata bini saya balik, pompang-pompang-pompang saya pun rimas dia kata. Tak apa lah pakcik, 40 tahun lah. Kalau 4 tahun boleh saya bagi nasihat. Ni 40 tahun lah. Kahwin 40 tahun lah. Tak ada nasihat ke lah. Dia tak ada doa. Saya pun kata lah. Nak kata apa? Bagilah doa-doa Nabi Duk tu. Allahumma layin takamalayin. Nak kata apa? Ya Allah, kau lembutkanlah hati orang tersebut. Seperti mana kau lembutkan besi untuk Nabi Duk AS. Maka layin ta tu, ketika mana sebut layin ta tu, sebut nama dia tu.
Bul ada layak apa nak kata nak bagi lembut hati. Jangan bagi lembut dia pula. Yang bagi lembut dia kata bagi lembut. Lepas tu dia cerita. Dia kata saya ni dia kata tahajud tak pernah tinggal. Lepas tu zikir subhanallah, tahlil 1000 kali. Tiap-tiap pagi saya akan buat. Saya rasa tak cerita lah makcik benda tu sunat ya. Mungkin dia excited nak cerita kat kita kot. Tapi dia kata muka pun tak riak lah. Cuma dia nak kongsi kata apa. Dia buat benda-benda amalan-amalan macam tu. Jadi nak kata kalau benda yang sunat tak digalakkan kita bercerita. Tapi benda wajib, contoh puasa. Puasa Ramadan nak akan datang ni. Nak kata kita seronok. Kita seronok nak kata buat persediaan apa sebab. Sebab apa? Nak sambut Ramadan. Maka benda tu tak salah. Tapi kalau contoh puasa sunat-sunat yang lain, kita pergi heboh ke orang kata, hari ni aku puasa sunat, apa yang kacau aku? Maka benda tu tak digalakkan. Takut-takut niat kita tu lari. Cantik dah, maklumat tu cantik dah nak puasa. Tapi niat tu, pasal apa habis bagi tahu. Jadi nak kata apa? Baginda SAW, bila mana dia mai waktu solat, maka keluar untuk solat bermaksud, solat-solat wajib, baginda akan tunaikan di rumah Allah Ta'ala. Solat sunat, baginda akan semayang di rumah. Baik, saya kelas hadis. An Malik bin Huwairithi qala, qala lana Nabi SAW, irji'u ila ahlikum fa'allimuhu. Jadi dalam bab menghormati keluarga, kena ingat pendidikan tu penting. Pendidikan bukan dia terletak kepada isteri semata-mata ataupun suami semata-mata, maka dia kena dua-dua. Nak kata isteri dengan suami dengan isteri tu dia kena bab pendidikan. Sebab itulah yang Nabi sebut, kita baca di awal tu Nabi sebut ummuka ummuka ummuka, Allah Taala lebihkan orang perempuan dengan tiga kali. Apa sebab? Tiga benda ni orang lelaki tak boleh buat, tapi bab mendidik orang lelaki boleh buat. Baik, dari Malik bin Huwairis berkata, Nabi SAW bersabda, kembalilah kepada keluargamu dan didiklah mereka. Maka kembalilah kepada keluargamu. Mu di sini dia merujuk kepada orang lelaki yang kena keluar mengaji. Orang lelaki, suami ke, anak lelaki ke, ayah, yang diri dia fardhu ain untuk dia keluar mengaji, untuk menyampaikan ilmu. Bila dia balik, maka dia kena didiklah mereka, didiklah anak isteri tersebut. Mungkin zaman dulu orang perempuan tak digalakkan keluar, mungkin binatang buah ke, takut timbul fitnah dan sebagainya. Zaman lah, sebab tu tuan-tuan, kalau orang anak-anak contohlah, anak gadis tuan-tuan, anak dara ke, ataupun siapa-siapa ke, bini kita ke, dia kata orang perempuan bukan tak digalakkan pergi masjid ataupun surau. Orang perempuan ni kalau semayang ni, digalakkan semayang di rumah. Kalau dia jawab macam tu, ayah-ayah jawab simple lah. Tak apa, yang penting hang tak pergi Tesco, hang tak pergi mana lagi, hang tak pergi tempat pelancongan, hang tak apa, hang nak main kat rumah pun tak ada masalah, ayah benarkan, abang benarkan. Tapi kalau tempat lain hang boleh pergi, nak kata pergi jalan lah, nak kata Tesco ke, beli barang lah, apa bala ke dia beli ke, ataupun dia pergi tempat lancong-lancong ke, maka pesan kat dia, kalau boleh hang spend lah masa seminggu tu 3-4 kali ke rumah Allah Ta'ala, pergi semayang berjemaah. Nak kata apa, kalau kita sebagai suami, kalau isteri kita tak ada komitmen pun, hang bawa lah. Ataupun kalau isteri kita, anak gadis kita tu, kita ajak sekali lah. Sebab apa? Kalau dia, saya kata, kalau dia tak pi tempat-tempat macam tu, tidak ada masalah. Tesco ke, di tempat melancongan ke, dia kalau dia tak pi, semayang lah kat rumah, tak ada masalah. Tapi kalau tempat lain dia boleh keluar, maka dia pun kena datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan macam tu, kalau dia jawab, perempuan tak digalakkan untuk semayang di masjid ataupun di rumah Allah Ta'ala. Kalau dia jawab macam tu. Sebab apa? Zaman lah ni, kelengkapan orang perempuan pun ada. Tandas, tempat, tempat solat dan sebagainya, ada kelengkapan. Maka kembalilah kepada mu, sebab kadang-kadang kita nak ngajak pun susah. Kita nak belajar, nak ajak pun susah. Jadi kita suruh dia pergi. Sekurang-kurangnya mereka tak dapat timba ilmu tu sendiri. Macam kita lah orang lelaki, kalau kita tak boleh mengajar, maka berilah keizinan kepada isteri-isteri kita untuk pergi mengaji. Beri keizinan kepada mereka. Mungkin sekurang-kurangnya lepas tanggungjawab kita. Kita tak boleh mengajar orang, kita tak boleh mengajar isteri kita, tapi kita membenarkan dia mengaji. Nak kata dia pergi kelas tadarus ke, dia kelas Quran ke, kelas agama lain dan sebagainya. Dan didiklah mereka. Ini keperluan. Sebab apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Didiklah diri kamu dan kaum kerabat kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka didik kat sini Nabi sebut dalam hadis yang lain, addibu auladakum
بثلاث خصال. Didiklah anak kamu ataupun kaum kerabat kamu dengan tiga perkara awal. Yang pertama, hubbin nabiyyika wa ali baitih. Ajak kepada mereka, cintakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab baginda yang mana menjadi wasilah untuk kita kenal Allah Taala. Maka bila mana kita cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya isteri kita, anak-anak kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buat tilawatul Quran. Sebagai pak, ajak anak dan juga isteri itu membaca Al-Quran. Bagaimana saya kata, kalau kita boleh mengajak sendiri, persilakan. Tak boleh, terpaksa keluarkan modal sikit, hantar pergi mengaji. Hantar pergi mengaji. Yang ketiga, bima'rifat halal wa haraman. Ajak anak benda yang halal, benda yang haram. Nak kata hukum hakam lah. Nak kata, tuntut ilmu tu kita kena. Kena apa? Kena perkisah kepada anak dan juga isteri kita. Sebab apa? Bila mana kita pergi, dia pergi belajar, maka dia tahu benda boleh buat, benda yang tak boleh buat. Maka itu cara nak menghormati keluarga ataupun peranan kita sebagai apa? Ketua keluarga. Dan yang terakhir, sebagai untuk menghormati keluarga, apa peranan kita sama ada isteri, suami, suami isteri, anak kepada pak, mak ayah kepada anak-anak. Maka an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Apa perlu kita buat bila mana dalam keluarga, buatlah segala sesuatu menjadi mudah. Nak kata jangan menyulitkanlah, menyulitkan sebagai seorang suami, jangan menyulitkan isteri, jangan menyusahkan isteri. Sebagai contoh, sebagai seorang isteri, jangan menyulitkan suami. Sama juga anak, sebagai seorang pak, jangan menyulitkan anak. Contoh, kalau apa, anak nak belajar ke, anak nak sekian-sekian, ikut kadar kemampuan kita. Dan jangan mempersulitkan, jangan memayahkan mereka. Nak kata menyulitkan mereka ni, nak kata apa? Jangan kita bagi mereka serabut lah. Jangan kita bagi mereka serabut. Ayah-ayah pun faham macam tu, nak kata apa? Sebagai seorang suami, berapa yang kita apa, tak mahu bagi isteri serabut, atau bagaimana, sebagai seorang anak pun, bagaimana kita tak mahu menyerabutkan mak bapak kita. Dan berilah khabar gembira, jangan membuat mereka lari. Ha, ini nak kata apa? Cakap tentang gembira. Sebab itulah kalau kita ada masalah apa-apa pun, cakap benda seronok dulu. Nak kata cakap benda yang seronok dulu, lepas tu barulah kalau kita ada masalah apa, ada problem apa, baru kita cerita. Sekurang-kurangnya isteri kita dapat terima satu berita tu dengan tenang terlebih dahulu. Sama juga dengan isteri. Bila mana dia ada beras habis ke, ikan habis ke, ataupun dia terlupa nak masak ke, laki dia balik, mungkin laki dia lapar, gembirakan laki dia tu. Ha, jangan dia kata, laki tu kata apa, ni lapar, dia kata pandailah orang isteri tersebut, nak kata apa, pusing kot, jauh-jauh dulu, cakap sagi apa, kita masak sagi nak usahkan, padahal mungkin lauk tak ada apa, mungkin dia tak ada masak, mungkin barang basah tak ada ke, ataupun dia pun tak larat ke. Maka cerita khabar gembira, bagi dia seronok dulu. Ha, lepas tu pun kata, abang, bukan tak masak hari ni. Bukan tak masak, kebetulan nak kata apa, nak kata pok bini pula dapat gaji pula, sebagai contoh. Nak kata apa, tak apa, hari ni gaji cek, bukan tak masak, sebab hari ni gaji. Mungkin dia bawa pergi belanja ke. Nak kata jangan cerita benda yang buruk terlebih dahulu, tapi khabarlah gembira terlebih dahulu, supaya apa? Supaya kita tidak menyulitkan orang, dan kita memberi khabar gembira kepada orang yang yang kita sayang. Sebab dia akan menghormatikan rumah tangga kita. Lepas tu orang lelaki dia buat benda selalu. Kadang-kadang dia tak ada duit itu, kadang dia bagi tahu lah, bukan tak mau beli, dia pusing merata, padahal duit tak ada tu. Duit tak ada dalam dompet dan sebagainya. Tapi bila mana isteri nak ke, anak nak apa ke, ha, dia pandai pusing. Dia bukan nak bohong, tapi dia nak menggerakkan hati terlebih dahulu. Orang lelaki itu pandai lah benda tu. Orang lelaki dia bab duit, dia pandai, dia pandai pusing. Nak kata, nak ajar kepada kita dalam rumah tangga, buatlah segala sesuatu menjadi mudah. Menjadi mudah ni jangan menyulitkan suami, isteri, suami, anak, ayah, mak bapak dan juga kepada anak-anak. Dan berilah khabar gembira, dan jangan buat mereka lari, bermaksud jangan buat mereka bersedih. Jangan buat mereka bersedih. Sebab tu lah kata tugas sebagai seorang suami cukup-cukup besar. Selain daripada mencari nafkah, dia perlu mencari, nak kata apa, kebahagiaan rumah tangga dia, dengan cara mengharmonikan rumah tangga dia dengan adab, dengan akhlak, dengan ketenangan dan sebagainya. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca 4 ataupun 5 hadis pada malam ini dalam bab berkaitan dengan menghormati keluarga. Secara ringkasnya,
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita laksanakan hari ini, selagi mana suami isteri kita sayang kepada kita, anak-anak kita pun okey dengan kita, mudah-mudahan Allah Taala terima segala amal perbuatan kita, dan sekurang-kurangnya kita mencontohi apa yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita tidak boleh memuaskan hati semua orang, tetapi kita boleh cari kesempurnaan untuk memuaskan hati orang. Nak puas hati semua tak boleh, tapi kita usaha dan ikhtiar untuk memuaskan hati orang. Sekurang-kurangnya kita telah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab yang dalam sedikit, iaitu mendidik dan menyayangi anak-anak. Maka ada perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan, ada perlu bagaimana cara untuk kita tackle anak-anak. Maka mudah-mudahan dapat sama-sama kita belajar, dapat sama-sama kita menghayati dia. Kalau kena bulan Ramadan, macam mana? Kita baca dia juga. Kita tengoklah bagaimana. Cuma kalau bulan Ramadan tahun ni, kalau boleh cover balik yang terlepas. Nak kata bagi penuh lah surau ni. Nak kata terlepas mungkin tak main dia. Bagi-bagi penuh balik lah. Ataupun kalau tuan-tuan kau lah pengusi surau ke, ada kau nak bagi anak apa, siapa-siapa yang nak wakaf buku-buku ni, pedah lah dalam 30 hadis ke 40 hadis ke, sekukur siapa yang nak buat, nak kata buat amal jariah lah. Nak kata beli satu buku tu, buku biasa lah lah, letak belakang tu, sekurang-kurang anak qariah sebulan tu dia berkhatam satu kitab. Nak kata ustaz-ustaz yang mai kalau ada tazkirah ke, suruh dia baca hadis tu. Nak kata buku tu lah. Sekurang ustaz-ustaz yang mai pun dia tak melalut. Dia tak melalut lah. Dia fokus kepada bab yang dia kena huraikan tu. Kadang-kadang mai 30 ustaz tu cerita bab sama lah. Man suama Ramadan imanan. Tuan-tuan pun dah hafal hadis tu. Cukup 30 hari, tuan-tuan pun hafal hadis tersebut. Cuma nak senang kali ni, buh satu buku 30 hadis ke 40 hadis ke, ustaz nak mana tu, snap tu hantar ada. Ustaz malam ni, bab ni bab ustaz kena hurai. Pandai-pandai dia cari poin-poin tu untuk dia hurai kepada tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi selibah kat dia tu, kadang-kadang dia pun berkalik juga. Dia kata apa, dia melilang. Tu saya kata 30 hari ustaz semua main man soma Ramadan, man soma Ramadan, nak kata apa, hadis yang sama tuan-tuan pun dah mali dah. Lepas tu nak kata ubahlah. Kau lah cari kat kedai-kedai buku yang ada 30 hadis ke 40 hadis ke. Semua anak qariah khatam bulan Ramadan tu satu kitab. Jadilah. Walaupun yang mai tu mungkin 100 orang, tapi yang yang tetap tu mungkin 20 orang. Hak muka-muka ni ya, yang tetap pun sampai habis Ramadan. Jadi dapatlah daripada 100 orang dapat 20% pun jadilah. Nak kata apa, kita berjaya khatam kitab buku dan sebagainya. Dan yang kedua, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau boleh letaklah kok siapa yang reti komputer-komputer sikit ke, tulislah buat doa apa, doa lepas tuntut ilmu yang Nabi sebut, Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Siapa yang reti komputer lah, siapa yang reti komputer tu nak buat amal jariah tu, print boleh minit sikit, letak kat sini. Tulis kat itu. Pengkuliah ke ustaz-ustaz yang lah habis kuliah tu, sila baca doa ni. Sekurang kita sebagai makmum, sebagai jemaah ni, mengaminkan doa tersebut. Sebab cukup-cukup istimewa doa tersebut. Allahumma aghnina bil ilm. Ya Allah, kau kayakanlah kami dengan ilmu. Betul? Allahumma aghnina bil ilm wa akrimna bit taqwa. Kau muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa zayyinna bil hilm, kau hiasilah dengan kelembutan. Dan yang keempat, wa jammina bil afiyah, kau berilah kecantikan dengan kesihatan kepada kami. Maka kita minta empat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila habis kita belajar, kita mengaji, kita doa tu, Allah Taala berikan empat kemuliaan tu. Yang pertama, Tuhan kayakan ilmu. Apa sebab?
dengan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Tuhan muliakan dengan ketakwaan. Sebab apa? Tuhan sebut inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, wazayyinna bil hilm, kau hiasilah dengan kelembutan, bermaksud adab. Bila mana kita apa? Kita beradab, orang suka kepada kita, orang sayang kepada kita. Dan yang keempat, wajamina bil afiyah, kau cantikkanlah kami dengan kesihatan. Bila kita sihat, kita boleh banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kata mungkin Ramadan ni sekurang-kurangnya 30 hari pengkuliah duk baca doa tu kita pun hafal. Jadi tulislah kita siapa nak buat, jangan suruh pengerusi masjid ke, pengerusi surau ke, siapa-siapa yang reti komputer sikit, tik doa lepas tutup ilmu tu. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah tu. Ha, lekat kat sini. Ha, lepas tu siapa yang mai kuliah tu tulis itu. Setiap perkuliah lepas habis tazkirah tu bacalah sekurang-kurangnya habis Ramadan kita dapatlah satu doa yang diajak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan ni mungkin ramai. Cikgu, tuan ni mungkin ramai tapi tak tahu berapa hari. Ha, tapi tak tahu bahari. Ramai mai tapi tak tahu bahari. Sebab tahun lepas tak mai, tahun ni mungkin dia berkoda kot. Kalau dia ramai sampai belakang tu, kita selut lah. Tapi kalau mai macam biasa tu, nak kadang-kadang tu nak kata apa? Iman kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Dan yang terakhir, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan isu kalimah Allah Ta'ala, kita minta lah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita supaya kalimah tersebut tak digunakan oleh agama yang lain. Sebab dia pakai tiga kan. Allah, solat, satu lagi apa lagi? Kaabah atau Baitullah. Tiga tu akan digunakan oleh agama yang lain. Kita tak marah dia, agama lain pakai. Yang kita marah penganut dia tu. Dia akan menyelewengkan benda ya apa? Benda tu. Kok dia buat tatu ke, dia buat nama Allah Ta'ala kat kaki dia ke, kat badan dia ke, soalan mempersonal. Yang tu yang kita marah. Sekadar nak kata bahawa dalam buku tu tidak masalah. Tapi adakah mereka boleh jaga benda tu? Adakah mereka boleh jaga? Jawapannya tidak. Jadi kita minta doa lah kepada Allah Ta'ala supaya apa? Orang-orang yang berautoriti, berwajib, mereka mampu mempertahankan kedaulatan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah mereka guna perkataan yang lama, God dan sebagainya, tapi kalimah Allah, solat dan juga Baitullah atau Kaabah, biarlah kita orang Islam yang menggunakan. Sebab dalam Quran tersebut, lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama kamu. Mengandalkan dalam agama kita ada benda yang perlu kita hadkan, kita perlu kita tegas. Tapi kalau kita pun tak berdoa, kita pun tak ambil cana, takut-takut kalimah tersebut diguna pakai oleh orang bukan Islam. Kalau dia guna dalam buku tidak ada masalah, takut-takut penganut dia, penyelewengan, yang tu yang kita takut. Sebab dah berlaku banyak dah, Islam pun sama. Dalam kitab cantik dah, tapi bila mana main penganut dia, tu yang ada ajaran sesat dia, ada ajaran sesat dan sebagainya. Sebab apa? Penganut dia yang menyelewengkan perkara demikian. Kita takut yang tu, kita takut yang tu. Sebab tu kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada kebenaran, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada kita. Jadi yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang itu kalau anda sendiri. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan kita yang terbaiklah. Sebab terlepas kita tak sambut Ramadan dengan sempurna, maka kali ini kita buatlah, cari kesempurnaan untuk Ramadan. Kerahlah anak bini kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku qauli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulil amin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.